Kita lanjut. Fa innal ilah indahum huwa alladhi yuqsad li ajli hadhil umur sawa'an kana malaika malakan au nabiyan au waliyan au syajaratan au qabran au jinniyan lam yuridu annal ilah huwa al-khaliqur razik al-mudabbir. Hadirin sekalian, mereka orang-orang dulu musyrikun, ketika dia memahami ilah itu, bukanlah sekarang itu yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur. Bahkan yang dimaksudkan ilah itu dalam persepsi orang-orang musyrikun itu, dialah yang dimintai permohonan, hajat, kebutuhan, tempat seluruh manusia untuk beradu. As-Samad. Fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahda kama qaddamtu lak. Kalau masalah orang musyrik paham bahwa Allah lah yang menciptakan, mengatur, itu udah enggak ada khilaf itu. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma yu'nil ma ya'nil musyrikun fi zamanina bi lafdhi sayyid. Maksudnya, yang dimaksud ilah di dalam pandangan orang-orang musyrikun adalah mereka yang dia katakan sayyid, tokoh-tokoh yang dikultuskan sekarang. Fa atahumun nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimati tauhid. Kemudian Nabi datang kepada mereka, mengajak kepada tauhid. Wahiya la ilaha illallah. Maknanya apa? Tinggalkan, minta tolong kepada berhala, istighosah kepada malaikat, macam-macam itu yang dimaksud. Sembahlah Allah saja, doalah Allah saja, istighosah Allah saja, minta perlindungan kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang dipahami orang musyrikun. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu labdiha. Dan juga, Masya Allah, orang-orang musyrikun dulu itu juga faham, Pak. Yang dimaksud la ilaha illallah bukan hanya melafadzkan. Lah kalau begitu Abu Jahal itu sudah sering mengatakan Allah, wallahi. Orang-orang musyrikun itu kalau sumpah, wallahi, billahi, tallahi. Mereka juga paham dan melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dalam soal masalah ibadah, bagi-bagi. Ya Muhammad, makanya dia berani, Pak, tawar-tawar menawar kan. Ya Muhammad, gini aja deh, biar kita enggak selalu tengkar, lakum dinuk ini, sehari menyembah Tuhan saya, sehari menyembah Tuhan kami. Ini menunjukkan orang-orang musyrikun itu enggak ada masalah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan sholat juga enggak ada masalah. Cuman Muhammad, acara harian kita minta syafaat ke Tuhan-Tuhan yang di sekitar Ka'bah, terutama Hubal dan Manalata, ini jangan dihalang-halangi, ya. Itu aja, udah clear kan? Sekali menyembah Tuhan kita, sekali kamu menyembah, kami menyembah Tuhan kamu. Tapi tetap kita enggak saling mengganggu. Ya lakum dinukum waliyadin. Kamu menyembah Tuhan kamu, kami menyembah Tuhan kami. Enggak bisa. Itu paham loh, Pak. Anehnya orang-orang sekarang ini yang mengaku Muslim memaknai la ilallah cukup melafadzkan. Bahkan di antara mereka itu yang penting fasih melafadzkan ketika akad nikah anaknya selesai. Habis itu mau ke kuburan, mau ke keramatan, mau ngurdusin keris, mau apa terserah, udah beres. Karena saya sudah mengucapkan la ilaha illallah fasih pada saat akad nikah anak saya. Subhanallah. Ini jelas wal kufaru, kata Syekh al juhal, Masya Allah. Orang kafir yang paling jahil aja ya'lamuna, mereka ngerti anna muradan nabi bihadil kalimah, maksudnya nabi SAW dengan kalimat itu huwa ifrullah ifradullahi ta'ala bita'alluq bihi, alias mengesahkan Allah dalam ketergantungan. Faham loh, Pak. Orang-orang kafir Quraisy yang bodoh saja itu ngerti maksud la ilaha illallah itu ngajak mereka hanya tergantung sama Allah, tawakal sama Allah, kembali sama Allah, minta sama Allah. Ngerti mereka. Wal kufru bima yu'bad min dunillah, kufur terhadap apa-apa yang disembah selain Allah. Wal bara'ah minhu, dan berlepas diri sama mereka. Wa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah, ketika saat Rasulullah mengajak la ilaha illallah, sembahlah Allah saja. Qalu aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadha la syai'un ujab. Aneh. Aneh banget. Tuhan 350 mau disatukan, gimana caranya? Otaknya sudah keblinger dengan tuhan-tuhan banyak itu. Sudah tertutup fitrahnya sehingga akal yang sangat sederhana aja sebetulnya kalau mau dibuka bisa memaknai bahwa Tuhan enggak mungkin 350. 400, 3 aja cukup ribet. Apalagi ratusan. Makanya hadirin sekalian, simpel banget. Kalau Tuhan ini lebih dari satu,
sama-sama menciptakan dua matahari. Dua-duanya menciptakan karena kuatnya, berarti ada dua matahari. Karena satu berarti ada yang ngalah, Tuhan yang ngalah. Ngalah bukan Tuhan. Maksud Tuhan ngalah, berarti yang kuat tetap satu. Sehingga dikatakan dalam syair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala anna wahid. Di dalam segala sesuatu itu menjadi tanda kekuasaan bahwa Allah itu satu. Makanya ketika Allah menegur otaknya orang-orang musyrikun yang akhirnya masuk Islam, ya, dengan suatu teguran ayat, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta tanpa sang pencipta atau menciptakan dirinya sendiri? Kalau dua-duanya enggak, berarti Allah. Ya. Daraballahu mathalan rajulan kana syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala. Allah mengumpamakan dua hamba yang menyembah banyak Tuhan, yang menyembah satu Tuhan. Seperti hamba budak yang punya majikan banyak, jelek akhlaknya. Katanya Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Dengan budak yang memiliki satu majikan yang baik akhlaknya. Apa sama? Allahu Akbar. Ini logika-logika seperti ini. Kenapa ketutup? Sehingga Anda mengatakan, inna hadzala syai'un ujab. Ya ente yang aneh. Inna hadzala syai'un ujab. Ente punya Tuhan ratusan. Gimana kalau minta? Minta Tuhan ini ribet, yang ono ngiri. Yang sono diadepin lagi tidur, yang melek malah sini. Repot. Kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan tempatnya jelas. Allahu fis sama. Dalilnya ketika kita minta berdoa ke atas langit. Kalau Tuhan di mana-mana, harusnya kita berdoa begini. Allah, Rabbana, Antina. Ya bisa aja di bawah, di atas. Tidak ada satu pun orang berdoa kayak nari begitu. Makanya Imam Al-Hamadani ketika taklim di majelisnya Imam Al-Juwayni, yang dia terpengaruh dengan filsafat sehingga mengingkari Allah itu bersemayam di atas aras dengan mengatakan satu kalimat yang sangat implisit, indah tapi menghentak. Inna allaha kana walam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alaih. Masya Allah. Allah itu ada sebelum adanya aras, dan Allah itu berada di tempat sebelum adanya aras, berarti enggak ada di aras intinya. Karena innallaha kana walam yakunil arsy. Paham? Allah itu ada sebelum adanya arsy. Wa huwa ala ma kana alaih. Dia berada di suatu tempat yang Allah yang arsy belum diciptakan. Akhirnya Imam Al-Hamadani mengatakan, "Wahai Imam Al-Juwayni, tinggalkan berbicara itu. Coba kita renungkan, kenapa setiap orang yang berdoa selalu mengangkat tangan ke atas langit?" Allahu Akbar. Akhirnya Imam Al-Juwayni sambil mukul-mukul kepalanya, Hayyaronil Hamadani. Hamdani membuat saya bingung. Hamdani membuat saya bingung. Akhirnya dia rujuk kepada manhaj atau madhab salafuna salih. Inilah. Harusnya yang mengatakan inna hadala syai'un ujab itu kita kepada kalian. Kenapa kalian menyembah Tuhan yang enggak bisa menciptakan? Ajib. Kenapa sekarang kalian menyembah Tuhan yang gerak aja enggak bisa? Aneh. Ini memang pikiran musyrikun itu dibalik-balik, Pak. Sampai sekarang pun. Fa idza arafta anna juhalal kufar. Kalau kamu tahu orang-orang bodoh di antara kafir itu ya'rifuna dzalika, mengenal itu, fal ajab mimman yad'il Islam. Anehnya orang yang mengaku Islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah, enggak ngerti tafsir la ilaha illallah. Ma'arafu juhalul kufar, yang ngerti itu orang-orang kafir juhal. Ya, orang-orang kafir zaman Rasulullah yang bodoh itu ngerti. Bal yadunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha, bahkan mereka hanya menyangka la ilaha illallah itu yang penting melafadzkan, ya sudah selesai sudah setelah itu. Min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani, enggak perlu meyakini makna-maknanya. Makanya Pak, antum lihat sampai adzan pun, lafaz adzan itu antum lihat masih banyak yang salah terjemahan di TV-TV kan. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Mereka tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, yang tadi sudah saya kritik. Kritikan selanjutnya gini, Pak. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan ini yang ada Allah sebetulnya, cuma namanya beda-beda. Mau ini lebih bahaya. Yesus itu Tuhan sebetulnya, Allah, cuma jelmaannya beda.
Hajar Aswad juga Allah sebetulnya. Jadi semuanya ini pada hakikatnya Allah. Kalau begini benarlah manunggaling kawula Gusti. Yaitu Allah itu bisa aja menjelma pada Isa, menjelma pada Hajar Aswad, Siddhartha, kemudian menjadilah dia itu Tuhan. Itu manunggal wahdah. Dan pada akhirnya dia sekalian, kesimpulan itu hanya halusinasi. Ya, bahkan kita harus mau enggak mau tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini merupakan suatu hal yang final. Wal hadik minhum, anehnya yang cerdas di antara mereka, maksudnya musyrikun zaman sekarang, anna ma'naha, maknanya la ilaha illallah, la yakhluq wa la yarzuq. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang mengatur, al-amr illallah itu. Makanya mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Itu. Tidak ada yang mengatur alam kecuali Allah. Ya. Ini mereka. Fala khaira fi rajulin. Tidak ada kebaikan kalau memang begitu, juhalul kuffaru a'lam minhu. Orang-orang kafir yang dulu awam di zaman Rasul itu lebih ngerti daripada dia bima'na la ilaha illallah, dengan makna la ilaha illallah. Idza arafta ma dzakarta laka ma'rifat qalbin, kalau kamu kenal hal itu dengan ma'rifat keyakinan, araf qalb, wa arafta syirka billahi alladhi qala Allah fi, dan kalian mengerti syirik yang Allah komentari dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa arafta dinallahi alladhi arsala bir rusul, dan kamu telah tahu juga agama yang Allah utus para rasul, min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir, alladhi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, yang Allah tidak mau terima agama selain itu, wa arafta ma asbah ghalibun nasi fi minal jahli biha, dan kamu juga kenal bagaimana kondisi manusia sekarang ini terhadap kebodohan dia tentang tauhid. Afadaka faidatain, kamu mendapatkan dua faedah. Betul Pak. Setelah kita tahu orang musyrik zaman dulu masih mendingan, bagaimana pemahaman orang-orang sekarang terhadap la ilaha illallah yang penting melafadzkan, dan kita kenal tauhid dengan pengenalan keyakinan hati, dan kita kenal syirik, bahaya syirik, Allah tidak akan mengampuni, dan tahu agama para rasul, para nabi itu apa, yaitu agama yang mengajak ibadah kepada Allah, dan kita tahu juga kanan kiri kita banyak orang yang jahil terhadap akidah ini, kita mendapatkan dua faedah. Satu, al-ula al-farhu bi fadlillahi wa rahmah. Kita hanya bisa ya Allah, alhamdulillah kau telah karuniakan kepada kami rahmat, dapat hidayah. Qul bi fadlillah wa rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Makanya Pak, penghuni surga ketika masuk surga yang pertama kali disyukurin itu bukan istana surga, bukan nikmat yang ada di dalamnya, enggak, tapi wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu soal bidadari, itu efek istana yang masya Allah dan fasilitas surga yang berserba lengkap, nikmatnya sempurna, yang dikatakan oleh Allah, inna ashabal jannatil yawma fi shughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki yattaki'un. Tapi itu belum apa-apa ketika masuk, saat masuk pertama kali yang diucapkan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa afadaka aidan al khawful 'adzim.